Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kultum, walaupun nanti lebih dari 7 menit ya. Itu istilah. Permintaan dari kelas 10 AKL 2 angkatan 2023-2024 minta 3 orang sahabat. Ini untuk dasar ben supaya tahu ini saya tidak ngarang, ada dasarnya, itu ada hadisnya ya. Hadisnya seperti iki, seperti ini ya. Diwaca yang datar-datar aja padahal ceritanya lumayan seru ya. Langsung kita masuk ke cerita hadis. Intolakoh salah satu rohte memang karena kublakum hatta awul mabita ila gorin fata kholuhu fan hadata sohroh minal jabali fasadat alaihimul gor gatu gua fakolu inna ula yunjikum min hadith sohroh illa antat Allah bisolihi amalikum. Pada waktu dahulu sudah dengeran? Pada zaman Bani Israel ya, Bani Israel pada sebelum Rasulullah diutus, ada 3 orang sahabat ya. 3 orang sahabat ini bekerja. Orang dahulu itu biasanya berdagang ya. Kalau berdagang itu ngambil barang dari tempat A dijual di tempatnya, lalu ngambil dari tempatnya dijual di kota A, gitu ya. Berdagang itu bolak-balik tidak seperti sekarang ya. Dagang itu betul buka toko orang separo dhewe penak ya. Orang dagang itu seperti itu dulu. Ketika dalam perjalanan itu ada hujan badai ya, hujan badai. Hujan badai, kira-kira di lapangan kalian cari apa? Tempat berteduh ya. Tempat ngiyup ya. Tempat ngiyup kalau hujan saja pohon bisa, tapi kalau hujan badai enggak bisa, harus cari gua. Kalau dahulu masih ada gua, masih banyak gua ya. Kalau sekarang ya jarang gua ya. Malah anone apa itu? Gajibu. Gajibu. Masuk ke gua ya. Salah satu kalau saya ingat dulu ya yang diceritakan Ki Ma'ruf Irsyad almarhum, satunya namanya Matius, yang dua Yusuf ya, yang ketiga lupa saya ya. Di hati saya cari tidak ada namanya ya. Matius, Yusuf, yang satu siapa? Setelah masuk ke gua, delalah gua dahulu itu gua batu ya. Kalau kena angin itu batunya longsor, duduk-duduk. Nah, ini batunya longsor setelah masuk gua, batu longsor menutup pintu gua. Ya, yang menutup pintu gua itu batunya besar. Ketika berusaha untuk keluar, ya digorong-dorong tidak kuat, karena saking besarnya tidak bisa didorong oleh tiga orang sahabat tadi ya. Tiga orang sahabat tadi ini saling menyalahkan, kamu apa yang mengajak kita datang kemari, masuk ke gua sini, ini kita terjebak di sini, saling menyalahkan. Setelah saling menyalahkan, akhirnya sudah reda dan tidak ada apa, tidak ada harapan, saling menyalahkan kan tidak akan menyelesaikan masalah kan. Ketika ada masalah, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu gimana? Lalu tiga orang ini ingin meminta tawasul ya, tawasul. Ini kita tidak bisa apa-apa, kita hanya cuma bisa minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya dibukakan. Minta langsung, ibaratnya kita minta Allah langsung, amalan kita sedikit. Kan terlalu jauh, koyok kowe njaluk presiden langsung iso. Sulit lewat wasilah. Wasilah yang digunakan ini wasilah amal. Ya. Amal apa ini yang digunakan? Tiga orang sahabat ini lalu apa rembukan? Mari kita berdoa menggunakan wasilah amal. Amal kita masing-masing yang paling baik menurut kita. Amal kita yang paling baik menurut kita. Barangkali kowe tahu duwe amal apik, sok dinggo wasilah seperti manjur ya. Seperti mandi ya. Orang pertama bercerita. Nah, orang pertama bercerita. Saya itu
punya dua orang tua, yang dua orang yang sudah tua, dua orang tua yang sudah tua. Saya itu punya, kan kadang orang tua masih muda kan bisa kan, kayak gue ngono wong tuamu kan paling sekitar 40 punjul, ngono kan? Yang sudah tua ya mungkin yang 60 munggah, ngono kan? Oh, kalau orang dahulu umurnya sampai ratusan ya, sampai 100 200 tahun ya. Orang tua yang sudah sepuh ya istilahnya. Setiap hari biasanya saya selalu memberikan susu kambing, memeras susu kambing. Dulu kambing di sana mungkin kambing besar ya, tidak seperti kambing di Indonesia yang kecil-kecil ya. Ini bawa peras langsung semaput. Kata ibu saya gitu dulu, apa ketika masih kecil bibir pecah-pecah dikasih susu kambing bisa sembuh. Sekarang banyak susu kambing kan dijual bebas. Katanya itu susu kambing diperas itu apa kesakitan ya. Si cilik kan kambing Indonesia, saya kambing banyak ya, kambing apa, blasteran apa istilahnya, okulasi nek, nek pohon okulasi, nek kambing apa, hibrida itu tanaman. Setiap hari saya biasanya menghantarkan susu untuk orang tua diminum sebelum tidur. Itu saya lakukan tiap hari. Tapi pada suatu hari saya pulang terlalu malam, entah pas dagangnya rada rame ngono kan, atau ketika di jalan ada halangan. Saya pulangnya terlalu malam. Ketika saya mempersiapkan susu untuk orang tua sudah tidur. Ini saya menunggui orang tua saya bangun supaya minum susu tersebut ya. Anak-anak, keluarga anak-anak saya itu sudah merengek-rengek minta susu juga. Cuma saya tidak beri karena saya lebih menghormati orang tua daripada anak-anak. Sampai terbangun dikasih susu baru anak-anaknya. Ini cerita orang pertama, si A ya. Setelah cerita seperti itu, berdoa, ya Allah, bila amal saya ini amal yang baik, tolong geserlah pintu gua tersebut. Benar, pintu gua bergeser, pintu batu di depan mulut gua bergeser sedikit, gerek-gerek, kelihatan. Ya, kelihatan, oh sudah terlihat, langitnya sudah cerah. Asalnya kan hujan badai ya, hujan badai petir, sampai berlindung ke gua. Jadi amalan yang baik adalah birrul walidain, afdolul bir birrul walidain. Sebaik-baik amalan yang baik, afdolul bir, sebaik-baiknya amal baik yaitu berbakti kepada orang tua. Yang kedua, orang kedua si B bercerita, saya itu mempunyai saudara jauh, istilahnya saudara jauh itu nak dulur ya. Saya punya saudara jauh wanita cantik. Pernah saya lamar ditolak. Wah. Ditolak. Bagaimana rasanya ditolak? Oh, mesti tahu itu. Pengalaman. Ditolak. Tidak beberapa lama, ada musim kemarau, musim paceklik istilahnya ya, larang pangan, larang sandang. Sekarang jarang ya seperti itu. Musim paceklik, jarang makanan, jarang minuman ya, musim kemarau atau apa. Si saudari saya tadi datang ke tempat saya, karena musim paceklik, terus ketekan duit, ketekan panganan, moro ya. Minta sedekah, entah minta uang, entah minta makanan. Saya lalu punya inisiatif. Wah, bisa aku ready tolak kok. Dulu saya ngelamar ditolak, sekarang minta. Diberi syarat. Akan saya kasih uang, akan saya kasih makanan.
tapi kamu harus mau saya apa-apakan. Wah, lagi sik pikirannya aja ngeresek ya. Harus mau menuruti saya. Wong jenenge nek wis ngeleh iku gelap mata, gitu kan? Wong kaliren gelap mata. Setelah bilang ya mau, harus menuruti saya. Ya mau. Menjawab mau. Ini mau unboxing. Apa itu bahasanya ya? Jecilik. Setelah mau unboxing ya. Mau menuruti saya? Iya. Nah, setelah mau unboxing ya. Kayak paketan ya. Astagfirullah. Bahasa ini halus lho ya. Setelah mau di unboxing, saudari saya tadi bilang, "Mas, bahasanya bahasa apa? Bahasa majas. Jika Anda mau membuka cincin, maka berilah haknya." Bahasanya ngono. Jika mau membuka cincin, maka berikanlah haknya. Cincin itu istilah majas dari pernikahan, ya. Kalau ingin nikah, apa orang nikah itu loh ya, yang itu loh ya, yang unboxing tadi ya, berilah haknya. Kon istilahnya apa istilahnya? Goni Pak Naib sik ngono loh ya istilahnya ya. Jika ingin membuka atau membuka cincin, maka berilah haknya. Lalu saya tersadar. Saudariku, kamu sudah kaliren gua apa sih? Kelaparan seperti ini masih ingat Allah. Padahal aku tidak bisa ingat Allah, padahal saya tidak kelaparan. Setelah itu saya kasih uang, saya kasih makanan, saya bebaskan. Wah, boiman cah. Astagfirullah. Setelah itu lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika amalan saya adalah amalan yang baik, amalan baik menurutnya ya, si B tadi, maka tolong bukakan batu, geserlah batu tersebut supaya gua terbuka. Bergeser lagi, agak banyak, seret. Sabar. Inti dari amalan ini, afdalul jihad, jihadun nafsi. Sebaik-baiknya jihad, seberat-beratnya ya, askolul jihad, seberat-beratnya perang adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, ini memerangi hawa nafsu itu sangat berat, pahalanya besar ya, bisa menahan nafsu sampai seperti itu, pahala besar. Tapi karena batunya sangat besar, walaupun bergeser masih belum bisa keluar. Tinggal yang ketiga, si C ya. Si C ini bercerita, saya itu punya kebun, apa istilahnya ya, ladang. Saya punya ladang. Saya mempekerjakan orang, ya. Ketika pekerjaan sudah selesai, orang-orang yang saya kerjakan, pekerjakan itu sudah mengambil istilahnya apa, jasa apa upah ya, upahnya. Ada satu orang itu tidak diambil, mungkin karena dia ada kebutuhan, entah ada kabar keluarganya di sana ada musibah atau apa, pergi. Karena upahnya tidak banyak, sedikit, kira-kira beberapa kantong, satu kantong gandum atau satu kantong beras dulu ya, satu kantong gandum, satu kantong beras, tidak banyak. Istilahnya untuk 1.000 nus dino nul ya, 1.000 kan raka kan. Ini tidak diambil-ambil. Saya berpikir kalau tidak diambil-ambil, gandum atau apa kan bisa busuk kan, mambu, bosok, tah apa ya, atau buki ya, nek beras-berasnya malah jamur gitu kan. Ini saya tasarufno, saya kelola supaya
tidak busuk dan menjadi uang dan berkembang ya, berkembang. Tadi tak gandum tak jagung saya tandur ya, dikelola ya, ada tandur terus wis rada akeh, kalau sudah banyak lalu dibelikan kambing ya, kambing. Kambing sampai lama bertahun-tahun ya. Sampai lama bertahun-tahun kambingnya banyak. Si C ini punya dua usaha, bukan dua usaha ya, usaha lain juga. Dia punya usaha ternak juga. Kambingnya si pekerja tadi diusahakan juga, diputar. Ternyata kambingnya lebih banyak, lebih menguntungkan ya. Ibaratnya ternaknya kambingnya itu manake setahun siji, sing kono anake setahun loro, telu, papat. Wah, ini kan sangat menggoda ya. Sangat menggoda. Wah, iki tak juli aku, wah. Kan ibaratnya nek aku mlawa ngono ya. Sampai beberapa lama, sampai beberapa lama, kira-kira kambingnya banyak itu loh ya. Si pekerja tadi datang ke saya. Datang ke saya, bilang, "Bos, ya, atau bos atau apa ya, juragan, saya mau ngambil upah saya yang dulu, karena belum saya ambil, karena saya ada kepentingan mendadak, mendesak." Dikasih, itu loh, kambing satu kandang itu, ya. Jangan bercanda, bos. Jangan bercanda, bos. Jangan bercanda, saya ngambil upah saya. Upah saya yang dulu enggak saya ambil karena saya buru-buru. Iya benar, upahmu itu satu kandang itu loh ya, satu kambing satu kandang itu, karena saya kelola upahmu, karena enggak kamu ambil-ambil, saya kelola, delalah malah jadi, walaupun tanpa izinmu, daripada rusak upahmu berupa makanan rusak, saya kelola malah jadi banyak, itu silakan kamu ambil. Ini syukur ya, syukur alhamdulillah, alhamdulillah ya. Carane ngono nek kowe kerja. Aja dicukup-cukup barno ya, soalnya dicukup mantek. Malantek ono admine barang ya. Ini si ketiga, si C ya. Si C setelah bercerita tentang itu lalu berdoa, "Ya Allah, bila amal saya itu adalah amal yang baik, amal yang soleh, mohon geserlah, bukan geser lagi ya, istilahnya, bukakanlah batu pintu gua tersebut." Batu di pintu gua tersebut. Benar, batu di gua langsung, bukan buka aja apa, jatuh, terjatuh, gludung-gludung, pintu gua terbuka 100%. Inti dari amal ini apa? Al-amanah, orang yang amanah. Mala amanatalah, la imanalah. Orang yang tidak bisa menjaga amanah, tidak bisa, tidak seperti tidak punya iman. Nah ini banyak dari kalangan kita ya, amanah malah disepelekan, bener gak? Saya juga gitu kok ya, dikasih internet untuk apa? Belajar. Apakah kita untuk belajar? Enggak, Facebook, TikTok, apakah kita amanah? Enggak, saya juga enggak, kadang main game, kadang mana. Kesulit kan amanah? Malah amanatalah, la imanalah. Ini sekilas tentang kultum. Tiga sahabat, permintaan dari 10 AKL 2 tahun 2023-2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.